Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama sekali lagi ya dalam sesi FB Live bersama saya Dr. Nur Yati Muhammad Isin, pakar perunding perubatan dan paru-paru daripada Sunway Medical Center Velocity, dan Dr. Lim Kim Piao, pakar perunding endocrine dan perubatan. Selamat sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik-baik. Jadi hari ini kita akan membincangkan mengenai topik yang agak hangat juga ya, steroid dan asma ya. Yay or nay ya, perlu ke kita mengambil steroid ya? Okey. Jadi mungkin sebelum kita teruskan, ya, mungkin para netizen yang telah bersama-sama kita boleh kongsikan sama ada audio ataupun visual adalah clear ataupun tidak. Adakah pihak netizen di sebelah sana boleh dengar suara kami dengan baik ya? Dan ya, jadi kita teruskan ya dengan topik kita mengenai asma dan steroid ya. Jadi kajian menunjukkan ya, kita terdapat 300 juta pesakit asma di seluruh dunia ya, dan daripada jumlah tersebut ya, 10% daripada mereka adalah severe asma ataupun asma yang teruk ya, iaitu asma peringkat 4 dan 5, di mana mereka memerlukan inhaler steroid yang tinggi kandungannya ya. Dan peringkat 5 kemungkinan memerlukan tablet steroid setiap hari untuk mengawal penyakit asma tersebut ya. Okey, waalaikumsalam Anis Ain. Terima kasih ya kerana bersama-sama kita pada hari ini ya. Jelas sekali, alhamdulillah, baiklah. Jadi saya ingin mungkin minta Dr. Lim lah ya kongsikan apa sebenarnya steroid tu, Dr. Lim. Mungkin Dr. Lim boleh jelaskan apa dia steroid, apakah komponennya, apa fungsinya ya. Silakan okay. Dr. Lim. Okay, terima kasih Dr. Yakin. Sekali lagi ya, Dr. Yakin dan saya di Facebook ini tanya lagi kepada Dr. Yakin kerana berjaya membina ini Facebook supaya banyak penonton untuk dapat pengetahuan, ilmu pengetahuan perubatan, dan ada sampai beribu-ribu penonton. Oh, so Dr. Yakin berjaya, teruskan dan we will do the better. Okay. So about steroid. Steroid adalah satu you say that is satu hormon, satu hormon and atau satu ubat untuk mengubati banyak penyakit di kalangan pesakit. Okay. So salah satu fungsi yang sangat penting iaitu anti-inflammation. Anti-inflammation iaitu untuk balancekan immune system supaya immune system tak beraksi dengan terlalu lampau. Okay. So immune system sama ada dia untuk menentang musuh atau menentang virus atau bakteria atau melindung daripada badan daripada semua itu, dia ada satu keadaan yang sangat special, unik kan? Iaitu immune system boleh berlaku imbalance, tak balance sangat, dia boleh menentang sel-sel badan sendiri, terutamanya pada patient atau pesakit yang menghadapi masalah autoimmune. Okay, so asma adalah satu keadaan bukan autoimmune, iaitu immune system tu dia terlalu reaction, terlalu kuat yang menyebabkan reaksi itu bronkus menghadapi banyak inflammation. So steroid pada masa tu adalah anti, itu ialah mengubati penyakit asma semasa asma attack. Dia adalah satu ubat yang sangat penting, yang sangat bukan saja penting, ia life saving drugs. Ia boleh merawat supaya pesakit boleh daripada datang maut. Okey, itu satu. Yang kedua, dia anti immune system, modulating immune system. Okay, contohnya badan kami ada banyak penyakit autoimmune. Okay, dari segi hormon-hormon macam thyroid disease,
dari segi usus-usus, inflammatory bowel disease, Crohn disease, misalnya ada pulmonary interstitial disease dan sebagainya, okay, myasthenia gravis, multiple sclerosis, penyakit semua sistem ada autoimmune disease sendiri. Pada masa tu yang untuk melambatkan proses atau menutralkan immune system, yang penting kami bagi steroid. Dan steroid ada banyak form, yang ada makan punya, ada IV punya bagi melalui saluran darah. Ada contohnya ada prednisolone, ada hydrocortisone, ada metoprednisolone, ada dexamethasone. Okay. Dan ramai pesakit tak dapat memahami tentang, oh, sekarang immune system saya terlalu kuat. Bukankah immune system saya perlu kuat untuk menentang penyakit? Oleh itu, saya tak akan guna istilah kuat, saya guna istilah imbalance. So, steroid adalah satu ubat yang sangat penting. Penting kata iaitu sangat penting untuk menutralkan immune system supaya badan dapat berfungsi dengan baik. Okey, tak kira apa-apa sistem. Okey. Iaitu supaya kerana kebaikan dia, iaitu disalahgunakan oleh banyak orang untuk membaiki merawat penyakit-penyakit yang tertentu. Kerana dia sangat cepat menghilangkan simptom-simptom, okay, related dengan penyakit-penyakit. Misalnya di sini ada sakit, saya jab satu steroid, dia akan rasa baik. So, banyak orang menyalahgunakan. Jika menyalahgunakan, iaitu toxicity atau keburukan steroid akan berlaku. Okay, saya rasa kami akan bincang lebih banyak lagi tentang penyalahgunaan atau steroid punya complications. Yeah. Jadi memang nampaknya steroid ini sebenarnya sangat penting, ya, terutamanya kalau kita bercakap mengenai konteks pesakit asma, ya. Di mana asma adalah satu penyakit di mana saluran pernafasan menjadi sangat sensitif, ya, sangat hyperreaktif, ya. Jadi bila rawatan steroid itu diberikan, jadi itu boleh mengurangkan kereaktifan ataupun sensitif yang terlalu tinggi di kalangan pesakit asma. Jadi dengan memberikan steroid lah, jadi pesakit asma boleh distabilkan, ya, dan boleh mengurangkan risiko kematian di kalangan pesakit asma. Jadi steroid ini sangat penting, ya, untuk banyak penyakit seperti yang diterangkan oleh Dr. Lim tadi. Tetapi untuk pesakit asma, steroid adalah satu rawatan yang sangat-sangat penting untuk menstabilkan penyakit asma dan juga boleh mengurangkan risiko kematian, ya. Jadi mungkin tadi Dr. Lim pun dah cakap ada banyak jenis steroid, ya, secara masuk darah, secara tablet, ya. Tapi untuk pesakit asma, ya, kita ada kebiasaannya tiga jenis steroid lah yang kita gunakan, ya. Sekiranya pesakit asma tersebut datang di jabatan kecemasan, ya, dalam keadaan susah nafas, oksigennya rendah, kita akan segera memberikan intravenous hydrocortisone, ya, di mana steroid dimasukkan mengikut salur darah, ya, untuk segera menstabilkan keadaan pesakit asma tersebut, ya. Okay, misalnya kita akan memberikan sebanyak 4 dos, ya, satu dos serta-merta diikuti dengan 3 dos yang berikutnya secara intravenous ataupun secara masuk ke darah, ya. Kemudiannya keesokan harinya, ya, setelah pesakit lebih stabil, kita akan tukarkan keadaan steroid tersebut kepada tablet form, ya, di mana pesakit boleh makan steroid dalam bentuk tablet untuk meneruskan kestabilan penyakit asma mereka, ya. Kita juga akan berikan inhaler steroid, ya, juga, iaitu steroid yang diberikan melalui pernafasan supaya steroid tersebut boleh pergi terus ke paru-paru dan menstabilkan saluran paru-paru yang sangat reaktif ketika serangan asma tadi, ya. Jadi saya ingin kongsikan kepada para netizen semua, ya, bahawa ketiga-tiga jenis steroid ni sangat penting untuk mengawal penyakit asma tersendiri, ya. Tetapi kadang-kadang kita lihat, ya, ada pesakit yang menyalahgunakan steroid itu sendiri, ya. Kebanyakan mereka rasa, oh, aku rasa lebih selesa bila ada steroid. Jadi mereka mengambil steroid dengan sendiri tanpa prescription ataupun arahan doktor, ya. Jadi itu adalah perkara yang sangat bahaya, ya. Jadi mungkin Dr. Lim boleh sharekan, ya,
apakah kesan sampingannya ataupun masalah yang boleh berlaku sekiranya pesakit mengambil tablet steroid dengan sendiri tanpa nasihat daripada doktor. Silakan Dr. Lim. Okay, so kesan sampingan steroid ada banyak. Okay, so jika doktor bagi steroid, biasa bagi steroid dalam tempoh yang pendek. Jika terlalu tinggi steroid, dia boleh tak boleh stop dengan serta-merta kerana sangat bahaya, kerana badan tak boleh bersedia untuk berhenti ubat. So biasanya doktor akan bagi steroid yang tinggi, misalnya 5 mg itu prednisolone, biasa dia akan bagi 6 biji atau 8 biji, kadang-kala 12 biji. Then selepas 2 minggu tengok patient lagi, jika stabil, keadaan stabil, dia akan turunkan kepada 10 biji, 80 biji, 8 biji untuk 1 minggu. Setiap minggu turunkan 2 biji sehingga berhenti. Okay? Jika masalah penyakit itu dia berlaku lagi, biasa tak akan bagi steroid yang lebih tinggi disebabkan oleh kesan sampingan tertentu. So pada masa tu dia akan tukar ubat. Misalnya rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis para penonton itu iaitu sakit sendi disebabkan autoimmune, itu immune system yang tak balance, dia immune system dia melawan sendiri. They could call rheumatoid arthritis. Biasa kami bagi steroid untuk cepatkan mengurangkan kesakitan dan kemudian tukar kepada ubat yang seterusnya, methotrexate atau biologic agent dan seterusnya. So itu boleh mengurangkan kesan sampingan steroid. Kesan sampingan steroid involve banyak badan. Okay, contohnya satu dari metabolism dia yang jika guna steroid yang panjang, dia boleh menyebabkan kencing manis, darah tinggi, kolesterol yang tinggi. Dan seterusnya dia boleh menyebabkan badan gemuk. Dan seterusnya water retention, itu banyak air dalam badan. Dan seterusnya dia boleh menyebabkan kulit boleh sangat nipis dan banyak bruise, lembab-lembab, dan juga akan gemuk dari central and then banyak striae. Alright. Dari segi mata, dia boleh menyebabkan cataract, boleh menyebabkan masalah mata yang serius. Dari segi psikologi, dia boleh hyper menjadi psikosis dan seterusnya. Then dari segi usus, okay, sistem usus, dia boleh menyebabkan masalah gastrik dan dapat peptic ulcer disease yang kadang-kadang boleh pendarahan dalam stomach, okay, perut. Dari segi bone, dia boleh menyebabkan hip fracture, avascular necrosis of hip, itu sangat serious. Osteoporosis, okay. Saya dapati ini yang underdiagnosed. Itu dia boleh menyebabkan itu tulang yang rapuh, easily rapuh, menyebabkan fracture. Dan kemudian dia bukan sahaja boleh menyebabkan semua tu, dia boleh juga menyebabkan psychological dependent. Maksudnya kamu perlu makan ubat tu untuk dapat macam kopi lah. Jika setiap orang setiap hari minum kopi dan tak dapat minum, dia akan rasa badan sangat lemah dan seterusnya dia tak nak minum lagi. So itu secara pendek kata. Ada banyak lagi ya. Steroid boleh menyebabkan masalah jantung kerana kencing manis, darah tinggi, jantung akan lemah, senang dapat penyakit-penyakit yang immune system. Okay. Makan ubat steroid yang berpanjangan, dia boleh dapat immune system yang lowish kerana dia bukan terlalu lama, dia boleh merendahkan atau melemahkan immune system, dan immune system senang dapat penyakit-penyakit
infection, misalnya TB atau fungal infection dan seterusnya. Okay, so ada banyak kesan sampingan. Itu bahaya dia. Banyak ubat tradisional, ubat-ubat lain atau ubat-ubat akal semua tu yang disalahgunakan. Banyak pesakit atau luar, dia bagi makan ubat tu, kehilangan sakit, kehilangan lembab, rasa bahagia, kebahagiaan, rasa dia rasa baik, rasa tak sakit lagi, rasa bagus, dia tetap teruskan. Dan penyakit itu, contohnya masalah inflammation bowel disease atau rheumatoid arthritis atau seterusnya, tak dirawat dengan baik. Dan kerana menggunakan steroid yang sangat berpanjangan ini, dia dapat penyakit lain. So, double disease. Dan susahlah nak dirawat. Dan sehingga dia sakit jantung, stroke awal, baru tahu dia makan ubat sudah lebih daripada 10 tahun. Para penonton yang sekalian, perlu diingatkan kerana ubat steroid ini sangat berkesan. Banyak kesan sampingan, tapi dia sangat berkesan dalam tempoh yang sangat pendek. Dia dapat menghilangkan kesakitan, kelembapan atau apa-apa masalah. Oleh itu, banyak orang atau banyak kilang yang tak ada beretika tinggi ni, dia suka campur steroid, dexamethasone semua tu dalam ubat-ubat yang tradisional tu. Mungkin ubat-ubat tradisional tak ada steroid yang tinggi, tapi dia campur supaya kamu belikan dia, supaya bisnes dia akan baik, kan? Supaya kamu datang balik untuk ambil tu, dia bagi koktil yang setentu. Alright? So, dia campur ubat bukan tradisional, ubat moden ini dalam ubat tradisional dan dia jualkan dan kata ini ubat boleh hilangkan, boleh ubati 100 jenis penyakit. Dan dia biasa mereka boleh cakap dengan baiklah, itu berbunga-bunga semua tu. Dan kemudian kamu beli dan menggunakan seterusnya. Then apa masalahnya? Penyakit yang sebenarnya tak dapat dirawati dan kesan-kesan sampingan yang steroid dia campur lagi. So, memendekkan umur kamu lah macam tu. Okay, saya meminta maaf jika saya menyinggung perasaan terutamanya penjual-penjual tradisional tu. Tapi itu hakikat yang sebenar. Okay. Banyak pasien saya kaunsel tentang masalah kencing manis, darah tinggi, masalah jantung, masalah buah pinggang semua tu. Okay, komplikasi-komplikasi ya. Itu cukup menakutkan. Dan kemudian mereka tak guna ubat kami. Doktor yakin. Dia pergi pasar raya membeli ubat-ubat akal-akal itu. Banyak berlaku yang apa yang saya tahu. Okay, saya rasa saya... Okey, itu yang sebar sedikit yang saya nak tuliskan. Ya, betul sekali ya apa yang Dr. Lim kongsikan tadi ya. Kita banyak melihat kisah-kisah tragedi ya, tragedi pesakit yang datang kerana penyakit lain, kemudian dia ada mengambil ubat-ubatan tradisional yang tidak diluluskan oleh Kementerian Kesihatan ya, yang mengandungi kadar steroid yang terlarang ya. Jadi ini menyebabkan mereka mendapat komplikasi yang lebih serius. Pada masa yang sama, penyakit asal mereka tidak dirawat dengan baik ya. Okey, Waalaikumsalam Siti Suwana Sawani. Terima kasih kerana sama-sama kita ya. Hi Reka Francis, thank you for joining us. So, jadi kalau ada netizen yang ada soalan berkenaan steroid dan asma, boleh kemukakan di ruangan komen ya. Jadi saya ingin bersetuju dengan Dr. Lim ya. Dr. Lim kata mengenai rawatan steroid ya. Jadi saya nak mengkhusus kepada asma ya, di mana
untuk penyakit asma kebiasaannya, penyakit asma yang baru sampai ke hospital, ya, dia tak akan berikan rawatan secara masuk ikut darah tadi intravenously, ya. Kemudian setelah mereka discharge, mereka stabil, mau balik ke rumah, ya, kebiasaannya untuk penyakit asma kita akan berikan mereka pulang dengan tablet steroid, ya, sebanyak 30 mg, ya, bergantung kepada berat badan mereka, tapi secara kasarnya dalam 30 mg, iaitu dalam 6 biji untuk mereka habiskan dalam masa 5 hari. Itu adalah rejim yang biasa kita berikan kepada pesakit asma, ya. Dan untuk pesakit asma peringkat 3, 4, ya, kita akan berikan juga inhaler kortikosteroid, di mana inhaler yang mengandungi steroid, ya, untuk menstabilkan keadaan asma mereka dengan baik, ya. Jadi untuk soalan yang seterusnya, di mana pertanyaan mengenai adakah ubat selain steroid untuk asma, ya. Jadi kita ada ubat-ubatan lain untuk mengawal penyakit asma selain daripada steroid, ya. Tetapi steroid adalah komponen asas yang utama untuk mengawal penyakit asma itu sendiri, ya. Kita ada ubatan lain, contohnya tablet Montelukast, ya, ataupun kita juga ada tablet Neulin SR, ya, untuk membantu menstabilkan penyakit asma itu sendiri, ya. Tetapi steroid adalah komponen utama untuk rawatan pesakit asma. Okey, saya juga ingin kongsikan juga, ya, pertanyaan mengenai apakah risiko untuk pesakit yang tidak mahu gunakan steroid, ya. Jadi setelah mendengar masalah atau komplikasi sebab steroid yang diterangkan oleh Dr. Lim Kim Piao tadi, ya, ada juga pesakit-pesakit yang kata, oh doktor, saya dengar steroid itu bahaya, jadi saya tak nak ambil steroid, ya, saya takut dapat komplikasi steroid, ya. Jadi sebenarnya dalam keadaan ini kita perlu menyeimbangkan antara penggunaan steroid, ya, the risk and the benefit, ya, risiko dan kebaikan. Jadi kita akan menyeimbangkan, ya, untuk pesakit asma, ya, kebaikan ataupun benefit steroid itu adalah lebih tinggi daripada risikonya, ya, jika digunakan mengikut saranan doktor, ya. Jadi sebagai pakar perubatan, kita akan menyarankan dos yang sesuai untuk mengawal keadaan asma tersebut, dan sekiranya asma tersebut telah terkawal, ya, kita akan perlahan-lahan mengurangkan dos inhaler steroid tadi, ya. Dan untuk tablet steroid, setelah stabil kita akan offkan terus tablet steroid tadi, ya. Jadi untuk penyakit asma yang tidak mahu menggunakan steroid, ya, anda perlu berbincang dengan doktor anda, lihat tahap-tahap asma anda tahap yang keberapa. Sekiranya anda adalah tahap satu, ya, di mana penyakit anda adalah jenis yang ringan, ya, tidak begitu serius, jadi mungkin anda tidak perlu menggunakan inhaler steroid, ya, tidak perlu menggunakan tablet steroid, ya, kerana anda adalah jenis tahap satu, di mana anda hanya perlu menggunakan reliever ataupun inhaler yang warna biru bila perlu sahaja, ya. Jadi anda perlu berbincang dengan doktor anda, lihat anda punya asma adalah tahap yang keberapa, dan apakah jenis steroid yang sesuai digunakan untuk keperluan tahap penyakit asma anda itu sendiri, ya. Jadi okey, ada soalan daripada Siti Suwana Sawani, ya. Saya asmatik, saya pengguna Symbicort, ada kesan sampingan tak? Okey, jadi Symbicort ataupun inhaler yang mengandungi steroid, ya, ia adalah penting digunakan untuk pergi secara terus ke paru-paru, ya, dan menstabilkan saluran pernafasan anda itu sendiri, ya. Jadi sekiranya dalam jangka masa yang panjang, ketika asma anda telah semakin stabil, ya, kebiasaannya doktor paru-paru akan cuba mengurangkan dos inhaler steroid tersebut, ya. Tetapi secara umumnya, inhaler steroid mempunyai kandungan steroid yang rendah dan sebenarnya ia tidak membahayakan. Mungkin doktor ingin tambah side effect ataupun kesan sampingan inhale steroid ni tadi kalau banding dengan tablet steroid. Okay. Para penonton yang sekalian, steroid bukan sahaja dalam form IV atau oral, dia ada banyak form dalam ada form, contohnya inhaler, okay? Tapi inhaler dia masuk paru-paru untuk dia untuk pergi ke sistemik, dia proportion dia tak berapa tinggi. So untuk dapat kesan-kesan sampingan disebabkan oral inhaler itu lebih rendah daripada orang yang menggunakan oral. Okey. Selain itu, krim-krim yang tertentu, itu krim yang boleh yang sapu dalam kulit. Okey. Atau injection membagi untuk sendi otot, okey. Atau injection IM untuk kuatkan badan, semua tu untuk kuatkan otot yang mengandungi steroid, itu semua boleh menyebabkan keadaan yang apa yang saya bincangkan, kesan sampingan, Cushing knot dan seterusnya. Doktor Yakin, saya nak bagi sikit nasihat tentang asma, kerana banyak orang yang guna pengguna steroid ini
biasa dia ada banyak attack, okay, sangat sangat frequent attack dan tak boleh control ini. Saya rasa disebabkan dua hingga tiga sebab, okay. Satu ialah dia masih merokok. Ada orang yang masih merokok atau ada secondary smoker di rumah atau tertiary. Ya. Tertiary, saya rasa tertiary maksudnya yang yang merokok itu di di dinding atau di langsir, itu partikel-partikel itu boleh stimulikan penyakitnya asma. So, elakkan tempat yang mengandungi atau orang yang merokok atau polluted atau yang seterusnya. Yang kedua ialah kamu perlu cari allergist kamu. Banyak patient tak tahu atau tak berhati-hati kemungkinan dia allergic kepada mites lah, yang yang di dalam bantal atau algae di dinding. Kebersihan lah, saya nak menekankan kebersihan sangat sangat penting. Habuk sikit pun tak boleh. So you tak jaga kebersihan, then your rumah sangat sangat banyak allergies itu. Kamu guna banyak steroid pun tak berguna, then kamu dapat kesan sampingan. Oleh itu, ada asma yang biasa guna dua pump atau tiga pump, saya rasa sudah memadai, itu sudah mencukupi untuk kontrol, saya rasa. Sama dengan kencing manis, satu, dua jenis, tiga jenis ubat sudah okey. Yang tak okey ialah makanan, tak exercise, minum-minum gula yang seterusnya. Okey. Biasa patient guna dua tiga kali sudah okey. Yang ketiga, sebab satu ialah rokok. Ada orang yang masih pam-pam rokok. Ada yang masuk hospital guna oksigen rokok, ah, ada. Okay. Yang kedua ialah kebersihan, allergies. Okey. Yang ketiga iaitu tak guna pam-pam yang betul atau tak langsung guna. Mereka suka datang hospital makan steroid. Makan steroid dan seterusnya, okey, sudah lupa suffering mereka, then terus lagi. Then every 2 to 3 weeks datang balik. I think this make up a very good proportion. It's very impossible for patient to have regular attack unless it's very 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 rare one, yang banyak hypersensitivity to with multi organ allergies, autoimmune. Yang biasa jika dia recover, saya rasa ketiga-tiga ini perlu address lah. So jangan ingat steroid. Ada steroid yang boleh menolong saya. Saya pergi emergency, nafas-nafas, saya boleh terus merokok. Itu yang tak berkesan. Okay. Thank you very much. Okay, baiklah. Ada soalan daripada Anis N. Dia kata, saya pengguna Foster dan Nasonex hampir 2 tahun dan baru-baru ini disahkan gastrik atau GERD. Baru saya tahu melalui perkongsian hari ini, ubatan steroid juga ada menyumbang faktor kepada gastrik saya itu. Ya. Jadi mungkin ada ya kesampingannya, tetapi insyaAllah gastrik tersebut boleh dirawat dengan ubat-ubatan. Ya. Jadi mungkin juga kalau Anis boleh berjumpa dengan Dr. Anis dan mungkin melihat sama ada kontrol asma itu sudah semakin baik. Kerana kalau sudah semakin baik, mungkin perlahan-lahan kita boleh cuba kurangkan dosage inhaler steroid yang digunakan. Ya. Ada soalan daripada Barry Ralph ni, dia kata, central obesity reversible tak, doktor? Betul, this is for you ni. Okay, the soalan sebelum tu, Foster and the Nasonex, dia itu NASA and giving inhaler, dia untuk pergi sistemik itu very very low. Okay, so I'm afraid, I'm just telling you a general that can cause gastric problem. But usually, itu very low, kami tak mengurangkan. Kerana jika mengurangkan, kamu dapat asma lagi dan seterusnya. Yang Dr. Yakin kata, tolong pergi ke doktor yang tertentu yang beritahu. Oh, okay, macam tu. Biar doktor untuk balance both. So, saya rasa kamu perlu steroid itu. Yang kedua, soalan central obesity, for sure
boleh dirawati, boleh di reversible, boleh di diubati, dirawati, boleh kecikkan badan. Contribute by two things. Number one is genetic kamu. Okay, yang kedua ialah makanan dan exercise. Exercise yang sangat penting, central obesity. Bagus ini soalan. Yeah. Okay, Dr. Siti Suhana Syawani, thank you Dr. saya juga alahan kepada salbutamol serotide seperti urtikaria, tebak alahan itu semasa net tak lebih dua kali, bagaimana pandangan doktor? Okay, jadi kalau ada banyak alahan, pandangan saya ialah jumpa doktor yakin. Itu adalah jawapan yang sangat ringkas. Okey, jadi sebenarnya kita perlu lihat ya, kalau untuk pesakit yang ada banyak alahan ini ya, kita kena lihat kemungkinan dalam badan mereka itu mereka ada allergies yang sangat tinggi ya, mungkin kita boleh check level antibody IgE dia ya. Kalau kerana kita ada banyak ubat-ubatan lain untuk asma ya, jika salbutamol serotide tidak dapat diterima oleh tubuh puan ya, kita ada banyak jenis-jenis inhaler yang lain. Jadi kita perlu cuba jenis-jenis inhaler yang lain tersebut ya. Jadi ya, mungkin Siti Suhana dapat berbincang dengan doktor puan ya, untuk menentukan kalau ada alternatif atau pilihan inhaler asma selain daripada dua jenis yang tadi ya. Okey, baiklah, kita pun sudah hampir sampai ke penghujung sesi. Mungkin last take home message Dr. Lim. Take home message, steroid adalah satu ubat yang baik jika guna dengan baik. Okey, dia ada kesan sampingan yang sangat serius jika guna dengan dengan berpanjangan dan juga dengan menyalahgunakan. Steroid masih satu ubat yang baik and berkesan, and seterusnya masih ubat yang sangat penting di kalangan pakar atau pegawai perubatan. Dan pesakit perlu tahu tentang penyalahgunaan steroid di kalangan ubat-ubat tradisional atau ubat-ubat lain yang dijual di luar. Perlu berhati-hati kerana dia boleh dapat banyak-banyak kesan sampingan. Okay, sekian, terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Lim. Yang mungkin soalan last one ni, isteri ya, menghidap asma dan ada RTA type 1, bila dia dapatkan NAC, potasium dia turun, mengapa boleh jadi begitu? Jadi memang nebulizer memang boleh menurunkan kadar potasium dalam darah. Jadi kebiasaannya kita akan memberikan pengganti potasium tersebut ya, potasium replacement melalui drip. Jadi sebab itulah perlu dimasukkan dalam ward untuk kita monitor potasium level dia. Pada masa yang sama kita stabilkan asma dia dengan memberikan nebulizer. Jadi nebulizer itu perlu ya, walaupun ada RTA, tapi sebab dia ada asma, kita perlu stabilkan asma tu. Pada masa yang sama kita kena cuba kontrolkan juga potasium itu, supaya kalau dia turun kita boleh ganti balik dengan potasium replacement dalam drip. Mungkin Dr. Tim nak tambah input tentang RTA ni? RTA type 1 and asma dapat NAP, potasium dia turun. Biasa NAP dia tak akan to the systemic. So potassium turun, saya I think is RTA type 1. Ini involve two organ. So we need to be careful to titrate the one. Please see your specialist kerana potassium kamu variable, bukan sahaja asma. I think dia other reason, maybe infection ke apa ke, stimulate worsening the RTA type 1. So teruskan ubat kamu. Okay, dan jumpa doktor. Biarkan doktor kerana banyak lagi ada factor to control. Yeah. Okay, mungkin lah last one. Another last one question. Foster 8 puff, 2 puff Alvesco, 2 puff Spiriva every day. This is definitely a high dose steroid. Yeah. Jadi anda punya asma ni adalah tahap 4 ya, Hazwani. Yeah. Kemungkinan masuk ke tahap kelima juga ni. Jadi saya rasa mungkin boleh bincang dengan doktor anda yang merawat ya, sama ada jika option yang lain boleh dicadangkan ya, contohnya seperti bronchial thermoplasty ya, ataupun biologics agent ya, untuk asma tahap 5. Tapi perlu berbincang dengan doktor yang merawat ya, sama ada sesuai ataupun tidak pilihan tersebut. Okay. Dr. Lim, something to tambah, if let's say you jumpa the pakar-pakar and your medication cannot to reduce, apa yang boleh buat ialah recognize the complikasi of the steroid. Misalnya dia boleh weight gain, so what you need to do, be careful of what you eat. Steroid can increase appetite, so you have to control what you eat. Number two, exercise to menurunkan berat badan. Yang kedua, jika dia dapat skin problem,
then cepat-cepat beritahu doktor. Atau sakit perut, cepat-cepat beri doktor. So, recognize the kesan persambinan sangat penting. Don't wait until bleeding, fracture baru beritahu. Itu sudah lambat. Macam tu. Okay. Sometimes okay, steroid cannot be reduced. Sometimes lah. Especially in cases macam complicated case kan, sometimes memang tak boleh nak elak, tapi kita kena ambil precaution lah, kena berhati-hati. Yang tinggi itu nanti penyakit asma tak boleh diubati. Ya, betul. Okay, baiklah. Terima kasih semua di atas perbincangan yang sangat hangat dan menarik ini. Ya. Terima kasih Dr. Liam kerana sudi meluangkan masa dan ilmu ya bersama-sama kita semua. Terima kasih para netizen kerana sudi bersama-sama kita dan berkongsi soalan. Ya. Dan kalau boleh kongsikan ya perbincangan ini dengan rakan-rakan anda supaya mereka juga dapat menerima informasi yang sangat penting ini. Ya. Baiklah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.